Optimalisasi pengelolaan pengaduan pelayanan publik demi mewujudkan pelayanan publik prima terus dilakukan oleh berbagai instansi pemerintah termasuk di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Hal ini diwujudkan dengan terbitnya peraturan Sekjen nomor 22 tahun 2022 tentang pengelolaan aspirasi dan pengaduan masyarakat kepada DPR RI. Dengan terbitnya Persekjen nomor 22 tahun 2022 ini, Kepala Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat Arini Wijayanti mendorong penguatan dan koordinasi antara Sekretariat Jenderal dengan Alat Kelengkapan Dewan dalam rangka menindaklanjuti aspirasi dan aduan dari masyarakat kepada anggota Dewan. Kita bisa berkolaborasi secara tegas agar kita bisa saling tukar informasi dengan teman-teman Sekretariat AKD. Jadi mereka Sekretariat AKD itu menyampaikan apakah apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu anggota. Karena selama ini sudah dilakukan kan, kontinu gitu ada RDP, RDPU, RDPU menindaklanjuti pengaduan masyarakat tapi belum terinformasi dan belum terdata. Sementara itu, Deputi Bidang Administrasi Sekjen DPR RI, Sumarian Dono, menyatakan, Kedepannya, Persekjen nomor 22 tahun 2022 juga harus disosialisasikan kepada masyarakat, agar nantinya dapat memudahkan masyarakat yang hendak menyampaikan aduan maupun aspirasinya kepada anggota Dewan. Regulasi yang perlu kita lakukan sosialisasi pertama adalah ke unit-unit kerja yang terkait dengan pelaksanaan pengelolaan aspirasi dan pengaduan itu dan yang kedua sebenarnya harusnya ke masyarakat juga harus disosialisasikan karena di dalam uh, regulasi ini yang baru ini ada hal-hal baru yang tentunya belum diatur di dalam peraturan persekjen sebelumnya. Dadi Ramadan, TVR Parlemen melaporkan.